berangkat dari kampung Yakwin Usama Langa Don Riyoblo. Begitu Don Riyoblo lun sampai kene, kebetulan ayah nah hubungan dengan ulun cik lun, ayah cik lun, sehingga disambut baik kehadiran. Yang maksudnya lun nebina-nebina, ya, nebina dalam pendidikan, sehingga lun waktu itu Samalanga halal duduk belasa. Nekin layah idron tungku matangkuli neduk lah dua. Hanjil lung tungku, hanjil hana pukul. Sehingga terus berjalan masa ke masa, lun belajar baraglah dua. Sehingga lun tercatat, ya, tercatat bahwa ayah merupakan sosok pendidik. Sehingga kamu lunduan dan lain-lain sebagainya, nak ajak. Setelah belajar di lokal dan lain sebagainya, nadi ngajak pada kamu untuk mengulang. Bermakna pun bahwa Allah yarham sangat cinta kepada kamu supaya kamu berhasil nabila Allah. Ingat sebuah catatan bagi lun yang sebagai pendidik. Sehingga memang demikian sampai seterusnya. Sampai-sampai bahwa dia mau tunjuk ayat cok kitab juga. Lu papanya juga, bapak perdeu juga, papanya mungkin. Ya, bapak perdeu dien. Ya, gang mbak dien. Ya. Ingat. Ya. Sehingga duk ini. Ada kala pada pu magun, nyaur magun, karo. Ya, kake sambil magul, sambil pajobu siapa nyambat. Nepurno nepulang. Sehingga dengan berkat ketagihan daripada Allah yarham, lun kira salah sidro urung yang berhasil sih. Di antara sekian kamu, sehingga lun tuan urung yang berhasil. Sehingga mengajak untuk hafad alfiah, hafad matan juhara, hafad. Maka lewat pendidikan secara pribadi ke dalam lokal, karena watenyan ayah nyebut di Balai Buton, istilah Samalanga Balai Buton, yang menjadi guru adalah Allah yarham Abu Dipandan. Abu Dipandan ayah watenyan golong menjadi beda kering guru malam, guru roh nanti. Nah, jadi menyamanan hubungan lu dengan ayah secara pribadi merupakan gure. Tapi nauri ada yang abi itu dengan ayah lego setingkat mubul juga. Bukan aja sih. Yang waktu lewat sembuh bapa lewat ulama marah. Gepikir lewurnya, lu setingkat ayah lego. Pada hari lu urung ke pulang le ayah lego pulang lu. Sehingga berkat daripada mulangnya yakin bak belajar sehingga berhasil jid membaca kitab, baca kitab. Sehingga dia nekun baca lun jid membaca kitab. Bak si bengah nei abu luangin kamu di Samalanga tempu simpang. Dia baca kitab balu. Kitab matamimah. Ya, nei abu bengahnya hana guru. Sehingga kakak nekun le abu luangin tungku matangkuli baca kitab gen baca puniler bari kabere butuh ya dalnya kibah butuh mai kali pernah lah ya kan kibah butuh kali pernah sing pelajaran sing ngomong kali ada baca orangnya lalakinya sehingga kalau mentang ram mantap lah. Sampai dijuluki kelas kamonya kelas Ali yang menjadi guru yang pertama Tengku Blamane, kemudian Tengku Sibran Molasi, yaitu adik Tengku Malawi Lamno
ataupun Abang Tengku Syarwani Lamno, ya, Tengku Sipalam Rasi, tokoh Hayatan Lagak Taknya itu. Nah, kemudian setelahnya takalan kelebihan daripada Allah Yarham, ayah merupakan sosok ulama yang selalu memberikan nasihat. Lun lun terima nasihat selain daripada lun mutal lembut dan macam lun terima nasihat. Sehingga pada sabah ketiga Masjid Raya Samalanga mantap masjid ni. Turun mantap kan? Mantap masjid ni. Babine masjid na bilik tengku jali kumantanyu nadol menang anak-anak inan dengan tengku wahid geih tengku maknu tarimi yang di idi gemekat inan nanti ingat tak ya? Nah, mekat ruko, mekat pisang macam-macam inan yang tukang belau ya, ilu anak-anak belau ruko yang kejirkan yang berkata takit aduh mir ko ya enoha mentang mir ko dupaka jalung ya kumawi kuala bukah ya pada lunjak di langeng keno ya kuala bukah beile engkut yang gan mekrup yang mudah reka aleki bancara nyambak jak kemangan aluwa jenoha nali aluwa ana alhamdulillah. Tapi gak siakai bunga pakai kemawi malam pakai jakai di belah di rumah tunggu wali di Munir. Nah bodri ini nih lirat hat bodri yang sejarah kak. Jadi ayah penasehat urung yang menasehati gekalan lum cukup berat lum buru untuk pelajaran urung malam sehingga nah sejarah bangai bagi lum. Supaya najib lumulahana ni sri menyolong puhu lampu bengeh kurasidin jenju bengeh kaya kan kaih gede gede eng luncok tekam panjang semprong lum pasal orang kelingung lum pikir cukup aman pada hai singo muka sari hitam dan lain-lain sebagainya nyaman hanam puhu ya sehingga neja ya bak narau-rauun poh le ada poh pun menang punya komandan kuli lun panggang ngkut jerbo ya sabo talo watenyan menyokan si tuku seringit luo lo omblongkut sehingga apa gedu ada nah siratel kut nyanya cukup bersejarah dan ngkut jerbo sehingga nenasihat komandan kuli drone B degadat nemulang malam-malam ya menyo nemulang malam-malam kejadian dage ayah cik drone tu Abdullah diganya sampai 20 pejamnyo hana kosong udara kosong ayah cik lu gemulang abis-abisan dan sebagainya ketemu udara kosong 20 pejam B. Lum pegah ya. Mangat datang mulang jila malam. Kan mengkitab pupulain. Dipegah lengkap semangatnya jila malam. Tak tumuli, tak pulan, tak pulin dan sebagainya. Ya, cukup aman. Nah tinggal dan itu. Itu yang jila-jila malam biasa lihat dan mulang ya. Tak baca buku Kapal Van der Wijk. Ya, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nyawa tiap kamu muda-muda berji. Memang mangat tak cerita. Tiga ada macam muklok lawle. Yang menuju lama malam. Sehingga Allah Alham ingat kembe. Mangki banci lo ngulang wate uro matam. Be kena. Sehingga hanati sama sekali. Maka lo berarti nasihat daripada Allah Alham aku lo tiadakan. Jadi menyamanan lucok kesimpulan notenya Allah yarham salah seorang daripada orang yang memberikan nasihat
Kemudian juga Allah yarham sira urung yang ramah tamah dalam pergaulan. Lun baca sesama lokal gaknya hana urung yang bengeh kaya. Hana bengeh. Redak gaknya to Walid Nurzahri, Walid Hasanon, Abu Nasir Wali, Tengku Nurdin, Perken Nisam, Ayah Nisam dan lain sebagainya. Tingat mana? Ya, tingat dan lu mendang udip. Sehingga dengan demikian, nungkala tehana. Alia ngan kamu anemit, ngan kamu anemit juga nemayang sih. Setelah kebi pelajaran-pelajaran, kepurno kamu, gemayang sih. Ilom berkesimpulan dengan mayangnya bermakna apa? Supaya kamu-kamu anemienyo bebas bertanya, bebas segala-galanya. Sehingga hana bosan, ya, hana bosan untuk ada mayang tetan. Nah, memayang-mayang, ya, artinya memayang lagi-nya. Sampai nalu pegah, tapi hana pun ada pegah. Sikap ramah dan tamah. Bak sabahuro lenjak ukur timu. Ya mano telah baca kapos kurung negun le ayah ho kaja nah kemenan bahasa ho ho neja neja mano ayah nah, ayah tengok baju bu tengok baju bu telah dah baju bu ayah nah sebuah penokan abu pantan aku lagi apa baju bu itu lompat jauh ya kecok bu jauh juga lom. Ilung pika, lagi apa pun, karena ure yang peramah hajinya salah macam. Lo cok pun lupa jauh tu, tahu gede ya, ya tahu. Jadi nyoh hana bule ayah, hana apa jauh itu, beri bulu. Akhirnya menyemenan sabar, mangatatat lu tak gumbur ayah, ya luncah on bawang. Dan engkau pilih tu pep menang kira-kira. Oh jut, ya cok ju. Hai buat yang kan bagi hana itu gini kan, noh pingan. Napa jauh lah ya? Tak mana kami itu ke? Buka jadi dia luar yo. Jadi yang kau mayang di mana? Karena bersenda gurau lah lagi. Ya, karena lelekinya ayah sering. Pegah apa, angkau mau dan juga na pegah apa yang lainnya, sehingga kagerap dek. Ya, kemudian Allah yarham selain peramah, pemurah, nyainan hai lebihki, nyainan hai lebihki, hai kenapa min? Pakat paju Hindu min apa? Mi goreng lo pernah kira-kira. Jadi sangat murah. Mana sih kadang-kadang nak kiriman ino di perlak. Pura kiriman. Yang pertama punya kiriman perlak, boh drin. Yang kedua boh lagi boh panah pun boh. Ah boh cempeda. Ya lu tetap dong baju. Hana jalan hana dong baju. Ya. Jadi lelah yang lain termasuk loncatan Allah yarham. Le berhumor dengan ya pegahabah yang agak rasa gembira gitu yo watenyo kati becut kaji becut artinya watenya peresmian tengku nyaib dengan dek nafis nundang lung nyaka kalung kono nundang sehingga duk balai hanan dupali. Pokoknya nya baju kadui yang tentang balenya. Ya. Keun ayah kumatang kuli nejak makan duri, get ayah. Lonten. Rupanya ayah geus teu liku. Geus teu. Terus kenan geu deuleum baju. Ditan baju bu go tengku madu, tengku matang kuli. Ayah kulu wasyrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin.
Ya, menyuka kenang dia beda si kana ayah-ayah kana adi-adi. Cukup galak lu. Kebahasa yang galakmu, ya Allah ya Rahman, cukup galak. Bangka kenang diabetes, artinya penyakit kencing manis. Karena ayat hulu wasrabu, makan dan minum. Wala tusrifun, jangan berlebihan. Karena urung penyakit diabetes, hanya berlebihan. Pajuk makanan ya. Wala tusrifun, inna allaha la yuhibbul musrifin. Allah hanya cinta kepada urung yang berlebihan dalam makanan, dalam segala macam, termasuk dalam pegah-pegah habar, ya, berlebihan tidak disukai. Banyak kenyan hai buburo dan penangkua masalah kolo, ya, gurelo ciri alu putih, mukukukukuk. Nah, sama adanya kai bicara-bicara lagi yang kai semasuk watena. Ikan jino muzakarah, menyewatenyangkan muzakarah, mau pegah-pegah bah agama, sehingga mereka ada ini pendapat pulang-pulang dan sebagainya. Ayah selalu pegah, ya, jangankan kulit hitam, kulit kuning, kulit hijau, yang namanya manusia pasti akan memperdebatkan permasalahan. Artinya memandung urung benci kepada apa yang disampaikannya. Jadi lagi-laginya adalah perkembangan Allah yarham. Sehingga dapat luntuan simpulkan dalam segala aspek kehidupan Abu, Allah yarham sangat murah, sangat-sangat dekat dengan Allah. Sehingga waktu sakit-sakit, ya, sering Umi mogiri, ya, sampai Umi nekun Abi busering nejak kena. Gerd pakan karena menyejak kena ayah pulih. Ayah pulih nih menyejak kena. Tinggal lu iban saja ide pita sebut, ya. Tajak kena kahadam sebut. Jadi dalam hal tersebut menyatakan pegah lidah perjalanan tujuh dun. Ada pegah. Man sebatas yang dapat lu sampaikan pada urunya nyokeno, ya, sebagai kesimpulan manakib yang dimiliki oleh Allah yarham yang dapat lu pancatan, yang pertama seorang pendidik dan selalu murah senyum. Yang kedua seorang pendidik harus lagi menyoketnya pendidik anjir kerok kemah Brazil, ya. Dan juga menasihati, selalu nasihat baik di lokal maupun pada tempat lain maupun kadang-kadang tengah santai-santai yang tengah dengkut, tengah pangangkut kagak nasihat, alhamdulillah bisa diterima dan tak terima. Kemudian juga peramah ayah, sangat peramah ayah, sehingga kedanya dengan murid hana segan, terutama sekali lelu sampai lu jecok buka hai kagak juga bambil jecok tapi menalah kira-kira. Kemudian juga, ya, ganyan selalu berbicara dengan cara humor dan sebagainya. Alhamdulillah, sampai sempat ditegur lu, hayabi ditan apa juhu lah kau. Ayah, ulu wasrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Ban kakenang diabetes, cikana ayah. Jadi lagi nyalah kira-kira ini. Jadi mudah-mudahan Allah yarham kan wa Allah dan dikenyo patut daco teladan. Yang sebatas yang kalun sampaikan pengalaman wate di Samalanga dan juga yang deka keno dan juga hubungan erat dengan Allah yarham Abu di Luangin dan juga dengan Abu di Pantan dan sebagainya. Dan seluruh, ya, seluruh yang di Samalanga mana dengan seluruh sangat erat hubungan dengan ayah. Mah, ya, menyo di Samalanga kamu hana mungkin ayah abang memandu, ya, termasuk abang din nasih nyandu doar bihan emak, ya, jadi nyambat pakai ni kalian karena rasa haru, rasa terharu kepada sikap-sikap kalian. Jadi mudah-mudahan
nyokeh nasihat ataupun sekilas manakib abun, manakib ayah yang menjadi ingatan kepada kita yang para jamaah sekalian, terutama sekali para masyarakat, ya kaum ayah dan kaum mak. Ya, mungkin tuntun akan datang, akan disampaikan oleh orang yang lain tentang manakib-manakib. Sabah itu yang sangat berharga. Sangat berharga. Pada acara Tun Sikurumplu 7 tercatat sebagai Tun ke Siblah Abun Allah Yarham Samalang. Gepegan acara mubahasah di Samalanga. Lun du Pak Sago. Lun Allah Yarham ayah, kemudian Allah Yarham Abu Kurulintang Ku Abdullah Rasid. Sehingga kapopue galomna kesimpulan berbicara dengan tuh berbicara tentang masalah menentukan satu Ramadan. Ya, sumu liriati waftar liriati. Dan apakah dia yang ikut Jakarta ataupun mana? Sehingga lawatnya ilum karena persiapan karena waktu ilum jauh sama langa diberikan oleh Abu sehingga artinya disampaikan kenaya nyan ayah abi nyan berwudu. Nyan berwudu puyan disampaikan di drone kamu termasuk luntuan pernah disampaikan oleh Allah yarham Abu Tamalanga. Sehingga alhamdulillah berkat daripada kesimpulan pada malamnya khususnya alumni Samalanga wajib amal apa yang disampaikan oleh Abu. Apabila Jakarta kadipugat pengumuman berpuasa, berpuasa. Apabila Jakarta kadipugat pengumuman uroraya, uroraya. Sampai ino perlak lagi kan beramal. Seluruh Aceh. Nyainan sangat berkesan terakhir dengan ayah ade di Samalanga. Artinya ayah kan wo kono, cuma kamu lu kalau lu angin. Jadi dalam halnya lelah hal-hal yang lain yang perlu dicocok yang disari daripada perjuangan.